Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beradu penalti di Jakarta International Stadium. Momen kebersamaan itu diunggah melalui akun Instagram Ridwan Kamil. Ada momen menarik saat dua kepala daerah yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bermain bola. Momen ini diunggah Kang Emil di akun Instagramnya. Keduanya menjajal Jakarta International Stadium atau JIS. Anies menendang penalti, sementara Emil menjadi penjaga gawang. Namun dalam kesempatan penalti tersebut, Ridwan Kamil ternyata gagal membobol gawang Anies Baswedan. Anies menepis tendangan RK yang melesat ke tengah gawang. Momen bermain bola setelah kedua kepala daerah itu menjadi pembicara dalam talk show G20 untuk bidang Urban 20, di mana Jakarta, Bandung, dan Bogor menjadi tuan rumah.